Assalamualaikum guys, masih lagi di Bumi Thailand di Narathiwat Yam Yat Restaurant. Hello guys, yang mana masih lagi baru dalam channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga follow di TikTok kami. Okay guys, untuk hari ni aku saja nak buat konten makan lah, review sikit lah makan di Yam Yat Restaurant di Narathiwat ni. Kalau korang tengok direct, banyak sangat video aku dekat Narathiwat kali ni, sebabnya waktu ni alang-alang aku bercuti kat sini, so aku teruslah buat review kat kedai sini. Yang paling bestnya dekat kedai-kedai ni, diorang semua supporting tau. Korang nak buat video ke semua, korang minta je, diorang paling suka kalau korang nak buat video. Okey, untuk kali ni restoran ni famous dengan sontam. Yat panggil yam. Yam, makanan yam lah Thailand. Aku pun tak tahulah yam tu apa. Yang macam aku tengah buka ni adalah laksa Thailand. So kat sini semua sedap-sedap geng. Korang boleh tengok gambar-gambar ni. Wow, semuanya fresh-fresh belaka. Hello guys, so untuk kali ni video aku buat di... Wow, satu lagi sampai guys. Okay, alright. Okay, untuk kali ni aku makan sontam dengan yam, dengan apa benda lagi ni? Makan apa lagi campur? Isan. Aku pun tak tahu isan tu apa. Okay, alright. So sekarang ni aku nak try sup cendawan dia. Sup cendawan dia unik sikit, dia tak sama macam sup cendawan kedai tom yum yang kita try kat Malaysia tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedah. Okay. Sebab tadi tersedak sebab tak bismillah, try dia sekali. Dia pakai cendawan yang kecil-kecil tu guys. Orang panggil cendawan apa yang panjang-panjang? Ingat? Apa nama? Bini aku tanya jawab pun tak. Yalah, dia ada nama dia. Okay, tu satu aku dah try. Aku nak try benda kedua pula. Okay, benda kedua ni salmon. Berdebar abis nak try. Tapi nampak macam wow lah. Dia ada batang keladi. Yang putih tu apa bang? Yang putih tu apa? Yang putih tu? Yang umbutnya. Oh, umbutnya. Umbut kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Try. So aku dah tahu lah sebab apa viral. Memang sedap. Bukan aku nak cerita semua sedap lah, tapi ni memang sedap. Aku try benda lain pula. Ayam nak buat video juga kan. Ni daging kan. So aku try daging. Lembut. Sedap. Sesuatu ni memang sedap ni. Faham? Ini ikan keli tau guys. Yang aku buat video tadi yang korang tengok. Tapi aku tak tahu mana ikan dia. Oh, ini ikan keli? Oh, dia buat macam tu. Tak ingat ke ikan keli balut dengan tepung? Telur sarang kan? Telur dia tu. Padu kan? Kalau laju. Dia kata aku makan banyak sebab aku gaut kan? Itu gaut tu nanti lah akan cerita. Taklah, aku merah. Sekejap. Cameraman lapar lah. Okay, aku tunjuk ni ayam goreng. Ayam bakar.
awesome guys. Dahlah, bagilah dia nak makan. So apa-apa pun geng, nanti aku try masukkan alamat tu dalam video ni. Nanti kalau korang datang, ada kelapangan untuk datang. Weh, dia tak try lagi kah? Everything yang dia tak pernah. Cameraman marah guys. Masuk video sini, tengok sini, nampak? Tapi dia macam mentah-mentah tau. Ini sedap kan? Dengan makan seafood banyak ni, ini semua ubat gaut untuk korang guys. Apapun, ini pun sedap. Okay. Bye. Macam mana? Macam mana? Macam mana?